Sahabat Majelis, kita lagi datangan tamu. Saya mau nanya sama Haji Akim. Yakin, kita langsung aja nih mau nanya suka duka kawal sama Kiai. Berarti makan kubur terus dong. Yo, betul. Oh gitu. Makanya sebesar ini antum punya body WPL berapa itu nama sih? Body language, kalau di Indonesia. Apa namanya? Bahasanya kayak orang sono. Tapi itu gimana kalau lama-lama kayak itu? Panitanya kan ada tuh pada kadang yang enak atau enggaknya tuh. Itu yang biasa rasa itu banyak senangnya atau banyak enaknya atau banyak pahitnya gitu. Ya, Ji Andre, terima kasih udah ngundang saya nih buat ngopi. Ngopi-ngopi ya dulu. Jadi begini Ji. Kalau tadi mau tahu, tahu. Kalau tadi jadi penulis antum ya kan gitu. Ya, jawab. Kalau makan kubuli itu hampir setiap acara itu menyiapkan kubuli. Jadi saya makan kubuli itu udah hampir apa nama-nama nasinya. Nasi ini. Ini sampai perut segini gedenya nih perut. Kubuli. Tapi itu biasanya panitianya yang paham. Tapi kalau panitia yang campur geledek, itu panitia jebongong. Gitu. Datang kita datang jebongong, kita pulang jebongong. Kita enggak tahu tembok kali. Sampai pulang jebongong aja. Acau apa sih itu berarti ya Pak? Itu yang paket tuh. Iya. Lalu kita jalan sama Kiai, kita mau Kiai, kita nganter Kiai, kita harus siap. Siap apapun. Harus siap nahan lapar, harus siap kenyangan. Tuh yang paling nih dia nih. Nanti sehari mah pulang kubur bisa kali 90 kali ya, kalau 94 lah ya. Atau gimana? 94. Bulan 4 itu sekitar saya mulai jalan Ba'da Asar. Ba'da Asar itu pertama maghrib. Isi maghrib itu di Jakarta Timur, tempatnya di Duren Sawit, lanjut ke Bekasi, dari Bekasi lanjut ke Penjaringan, dari Penjaringan lanjut ke Tangerang, daerah Cantiga. Dari Cantiga, pokoknya sampai besok ketemu jam 4 sore lagi, kita baru pulang. Wah, perkara pokoknya. Berarti sehari itu selama Kiai kan, antum kan menyetir dan istilahnya menyetir udah mulai awal kan. Antum mau pertama benar-benar kita kecipra temanginya dah ya. Ini kita melayan dari banyak nih pertanyaan dari sahabat majelis dan sahabat Yusofir pun menanyakan ya. Itu di akhir udah sengawal atau bawa Kiai itu sehari berapa tempat kadang-kadang kita lihat yakin udah pulang nih jam 11 malam atau pagi-pagi dan subuh udah ya kan hari dia saking cintanya kali ya. Ya itu kira-kira berapa sehari kalau tempat paling banyak kan yakin bulan Maulid kan tuh biasanya cakep loh itu memang haruskah ikut sama Kiai haruskah izin dulu atau gimana? Izin dari keluarga atau maaf antum sudah nikah atau belum? Kalau izin di keluarga, pertama dulu nih. Iya iya. Untuk izin di keluarga itu nomor satu. Kita minta doa. Iya dong. Pokoknya setiap kita mau aktivitas kita kudu saling sama orang tua kita. Setiap hari itu. Setiap hari setiap kita mau nganter ataupun saya mau keluar dan mau kemana itu selalu saya izin sama orang tua saya. Terus tadi yang kedua apaan? Yang kedua, itu bahasanya. Ya, kayak kan nggak terlalu tahu. Kita kan udah hampir 8 tahun nih nggak ketemu nih. Ya. Cuman saya dapat kabar dari Gus dan teman-teman. Jadi itu kalau antum itu tuh ngawal Kiai ke mana bawa kiri atau kemana? Lalu bisa bayar tempat tadi antum jelas 9 tempat kan? Betul. Nah, itu ada izin lagi nggak atau lain antum? Dan ikan, ya maaf dan ikan, atau belum izin dari istri atau apa? Jawab.
jawab kan ya? Pertanyaannya, ya, tentu lo tahu ya. Gitu namanya kita ketemu kangen. Nah, ini kalau pembahas kita buat Kanedun jadi MC. Jadi Andri, ya Andri nih pertanyaan untuk udah nikah belum? Setiap saya awal kiai selalu ditanya. Oh iya. Tanya apa? Tanya tuh udah nikah belum lo kiai yang mana? Oh. Wow. Kebetulan. Kelebaran. Kelebaran lo pasti. Sekolah baru pak. Lagi incang-incang kita. Udah nanya mulu. Kapan kiai? Besok kapan? Kapan terus ya? Kapan lu? Jadi saya belum nikah, kebetulan nih masih Abdul Hakim. Ya masih belum nikah kan? Masih hari doain ini cepatnya ya doain. Sahabat doain sahabat supaya bernikah. Jadi Abdul Hakim ini ya tak ada sekarang sebelum nikah. Sekarang ini saya tidak tahu mau undang apa, cuma siapa datang kalau baru undang. Kalau undang Yakin. Tak perlu pasti undang Yandri. Enak aja ini. Ente yang undang lain, undang kan gitu ya, ya begitu. Ana doain ente tahun ini. Amin. Tahun ini doain. Tahun ini. Ya, kalau saya mau jadi doain. Nah, insya Allah minggu ini. Mau sama sih juga belum. Udah nikah kali. Bisa kita mengumpulkan aja mengumpulkan. Ya ya. Allah ya salam. Berarti kau benar nih. Saya doain Andri nggak lama lagi, lama kayak tahun ini, bulan ini. Amin. Biar cepat kumpul kita. Amin, kumpul. Ya, dari dia, yang kita siap. Nah, terakhir nih guys, sama Patris. Ini, NP, kok belum buat nih? Wow. Enggak, bilangnya Ana tuh baru nyobain tadi. Tapi ini... Sahabat. Gus Rombil. Majlis ya, Gus Rombil. Majlis, sahabat Gus Rombil. Nih, rokok. Rokok herbal. Rokok herbal dari Sin. Oh sih, sih. Siapa biasa pakai kerang tau? Oh kerang tau, itu sih juga itu. Biasa pakai sih bantuan orang bisa. Ini gak makin lihat. Nanti mau lihat tuh apa sih bisa? Ini nogor sosro. Oh. Ini rokok, rokok kiai. Alhamdulillah. Saya doain lalu antum merobosin antum jadi kiai. Ini anti nikotik. Oh ininya. Oh dikit. Jadi ya. Ini tarnya 57,4 gak berat. Nikotinnya 2,55 ya. Jadi gak terlalu berat. Jadi aku salah satu ahli hisab. Ahli hisab. Ini saya udah lama merokok ini. Udah lama? Ya. Terus? Antum bau ngerti bang tadi? Si. Nih, saya kasih. Batang loh, encik. Bungkus itu akan ada, Cez. Terus, alhamdulillah sudah selesai. Kalian sudah saya jawab. Mudah-mudahan yakin, alhamdulillah bisa kumpul aja tahun ini. Amin. Dan bisa mampir lagi ke tempat. Amin. Apa? Lagi kita bilang kongres. Kongres. Ke kamera ya. 1, 2, 3. Kongres. Gus Rombil. Kongres. Kongkong. Kongkong. Halo Nabi.